Tadi kita sudah mendengarkan kisah ketangguhan Yaumel dan Amalia dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Maka kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang ketangguhan seorang laki-laki asal Brebes. Siapa dia? Mas Hadi. Iya. Mas Hadi, terima kasih. Silakan duduk. Anda dari Brebes? Kabupaten Brebes. Asli orang Brebes? Asli Indonesia. Lahirnya di Brebes. Paling pekerjaan Anda cuma dua, pedagang bawang atau pedagang telur asin. Pekerjaan Anda apa? Petani, Pak. 2 tahun yang lalu Anda mendapat penghargaan Kalpataru, ya? Betul. Dan yang menyerahkan langsung presiden? Langsung presiden di Istana Bogor. Itu impian saya itu. Presiden Jokowi nih. Presiden Jokowi. Lalu kenapa Anda dapat Kalpataru? Saya diusulkan oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Brebes itu karena mengelola hutan mangrove. Hutan? Hutan mangrove yang ada di pesisir hutan Brebes. Hutan mangrove. Betul. Oh. Memang udah berapa banyak mangrove yang Anda tanam sampai Anda dapat Kalpataru? Kami menanam dengan kawan-kawan dan masyarakat kampung. Iya. Itu sejak tahun 2005 sampai 2017 ini sudah 3.350.000 batang. Tadinya saya sudah iri, tapi setelah melihat 3 juta itu nggak jadi. Anda memang layak mendapatkan Kalpataru. Tapi di daerah mana itu ya? Di Kabupaten Brebes, tepatnya di Desa Kaliulingi, Dukuh Pandansari, di Pedukuhan. Itu panjang pantainya kurang lebih sekitar 2,8 km dan kita baru bisa menanam 1,8 membentang 210 hektar luasannya. Wah, ini keren banget. Nah, tentu kita ingin tahu bagaimana awal mulanya sampai Anda kemudian menanam mangrove, ya. Apa yang terjadi? Karena dengar-dengar desa Anda itu hancur itu ya, tambak-tambak di sana karena abrasi ya, air laut sudah menggerus tanah-tanah di sana, masyarakatnya menderita, banyak yang akhirnya keluar kerja di tempat lain, kemudian penghasilan juga hancur. Itu yang membuat Anda bangkit untuk memulai sesuatu yang kemudian oleh orang-orang di sekitar Anda dibilang Anda gila. Anda nggak gila kan? Saya lebih baik dibilang gila daripada dibilang waras tetapi hatinya gila. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dulu tayangan berikut ini. Jauhnya hutan bakau yang berada di pesisir pantai Pandansari di desa Kaliningi sangat rimbun dan indah untuk dipandang. Setiap tahun, desa wisata hutan mangrove ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, siapa sangka? Dulu wilayah tersebut hampir ditinggalkan oleh semua warganya yang berada di pesisir pantai karena sering terjadinya abrasi oleh air laut pantai utara Jawa. Perekonomian warga pun turun drastis karena tambak-tambak udang dan ikan milik warga setempat hancur diterjang ombak. Tetapi, kini kondisi desa Kaliningi sudah berubah total. Itu semua terjadi berkat sentuhan Mas Hadi. Lelaki yang akrab disapa Kang Hadi ini berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan keasrian di desa Kaliningi. Dalam aksinya mencegah abrasi laut, Mas Hadi mengajak masyarakat untuk bersama-sama menanam pohon bakau. Awalnya, masyarakat pesimis dengan ajakan Mas Hadi. Bahkan, Mas Hadi sempat dianggap orang gila. Tetapi kini, masyarakat telah membuktikan sendiri hasil kerja keras mereka telah membuahkan hasil.
Jutaan pohon bakau yang mereka tanam di atas lahan seluas 210 hektar telah berhasil menahan ombak. Kini, Desa Kaliwingi telah berubah drastis. Mimpi Mas Adi menjadikan desa wisata mangrove telah tercapai. Perekonomian warga pun kembali bangkit. Tambak-tambak ikan milik warga sudah kembali seperti sedia kala. Bahkan, Mas Adi juga mengajarkan kepada warga masyarakat untuk mengelola penginapan atau homestay seiring banyaknya wisatawan yang berkunjung ke desa wisata mangrove di Desa Kaliwingi. Wow, keren ya pemandangannya. Indah sekali ya desa Anda ini sekarang ya. Akan lebih indah kalau Bang Andi kepalanya muncul di sana, Bang. Satu hari nanti saya akan ke sana. Akan saya tunggu janjinya. Tunggu, tadi kan saya baru mendengar cerita-cerita aja tentang awal mula kenapa Anda menanam mangrove waktu itu. Tapi persisnya bagaimana sih ceritanya? Awalnya kondisi kampung kami itu mengalami beberapa tekanan. Yang pertama adalah tekanan alam, di mana sejak tahun 85 sampai 2010 tahun kemarin itu kita hampir sekitar 890 hektar lahan kami terkena abrasi. Apa yang terjadi dengan abrasi itu? Abrasi itu akhirnya muncul efek dominonya adalah ekonomi masyarakat kami marak-marit, termasuk ekonomi keuangan keluarga kami juga ikut hancur. Kenapa itu? Ya itu tadi bahwa tanaman yang udang windu diserta bandeng yang kita tanam semuanya hancur kena abrasi. Sehingga pada saat itu saya mencoba untuk melihat kondisi real di lapangan bahwa abrasi itu ternyata mau tidak mau, suka tidak suka akan terjadi dan perubahan iklim ini akan terus berlanjut. Kemudian saya mencoba untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa lebih baik kita melayakkan lilin daripada kita mengumpat kegelapan. Artinya apa itu? Ya daripada kita marah-marah terus kemudian pasrah tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa kita tidak melakukan hal yang positif. Jadi dulu saya pernah dinasihati para sesepuh bahwa sekecil apapun perbuatan baik yang kamu lakukan, maka Tuhan akan memberikan imbalan. Itu yang membuat kemudian Anda bergerak. Ya, dari situlah saya bergerak. Dan saya punya keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh para ustadz, tanaman yang kita tanam itu akan bertasbih mendoakan kita. Itu yang menjadi keyakinan kami dan masyarakat bahwa tanaman yang kita tanam itu akan bermanfaat untuk 1000 makhluk. Tapi awal-awalnya kan Anda dibilang orang gila. Betul. Jadi ya kondisi kami memang agak susah pada saat itu. Jadi untuk meyakinkan masyarakat itu memang kayak sudah patah arang. Jadi hampir mustahil bahwa apa yang kita lakukan itu akan bermanfaat secara langsung buat mereka. Kami untuk meyakinkan itu lambat laun mulai akhirnya apa yang sudah kami lakukan diterima oleh mereka. Berapa lama proses meyakinkan warga masyarakat? Hampir 3 tahun. Anda sendiri nggak putus asa waktu itu? Istri mungkin yang putus asa. Nah dari situ terus kemudian kami mencoba untuk menjadi pencuri yang baik. Pencuri yang baik? Ya. Emang ada pencuri baik? Ada yang dicuri mengucapkan terima kasih. Keren, keren, keren. Kita tunggu nih. Kalau jawabannya salah, saya suruh pulang.